Shock melihat stretch mark di perut sang istri, pria ini minta cerai saat malam pertama. Kembalikan maharku. Seorang pengantin pria tak menyangka pernikahannya akan kandas begitu cepat. Ia kecewa melihat bekas luka di perut istrinya saat malam pertama. Pria itu bahkan langsung menceraikan sang istri. Seorang pengantin pria meminta cerai begitu dia melihat bekas luka mempelai wanita. Peristiwa itu menjadi perdebatan sengit di masyarakat. Seorang pria bernama Johnny dikejutkan dengan adanya stretch mark yang sangat jelas terlihat di perut istrinya. Kendati demikian, sang istri mengatakan itu hanya bekas operasi usus buntu. Namun Johnny tidak percaya begitu saja kata-kata sang istri, lantaran lukanya bekas tanda kehamilan. Karena terpojok dengan berbagai pertanyaan, sang istri akhirnya mengakui bahwa sebelumnya ia sedang mengandung anak mantan pacar. Namun karena kehamilannya tak diinginkan, ia akhirnya memutuskan untuk menggugurkannya. Mengetahui hal itu, pengantin pria shock. Ia memutuskan untuk meminta cerai pada malam pernikahan mereka. Tidak hanya itu, ia juga meminta keluarga mempelai wanita mengembalikan mahar senilai kurang lebih 638 juta rupiah. Ia tak mau mendengarkan permintaan atau penjelasan lagi dari sang istri. Dalam wawancaranya dengan media, Johnny mengatakan, pasca kejadian tersebut keluarganya menjadi sasaran gosip di masyarakat. Hal ini membuat semua orang merasa sangat malu. Dia hanya ingin segera menyelesaikan perceraiannya dan menerima kembali uang mahar. Pihak lain ada yang setuju untuk bercerai, namun menolak mengembalikan uang tersebut. Warga dan orang-orang mempunyai banyak pendapat berbeda mengenai cerita kontroversial ini. Sebagian orang merasa wanita tidak setia sebelum menikah. Jadi wajar saja jika sang suami meminta putus dan meminta pengembalian mahar. Pengantin wanita dinilai hendaknya mengembalikan uang tersebut dengan cara yang sopan. Sebab, tak seharusnya ia menyimpan uang itu padahal pernikahan baru berlangsung beberapa jam. Namun, ada masyarakat lain yang mengecam keras sang mempelai pria. Mereka menilai pemikiran pria itu terlalu sempit. Jika pria ini benar-benar mencintai istrinya, seharusnya tidak peduli dengan masa lalu istri dan menerima apa adanya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.